Dinararaga ngunyangkeun pangladen anu bebas tina gratifikasi, Kementerian Tenaga Kerja ngarojong balai latihan kerja jadi zona integritas. Salah sahiji balai latihan kerja anu ayeuna ditataharkeun jadi zona integritas bebas tina korupsi teh nyaeta BBPLK Bandung, sangkan prak-prakan ngokolakeun keuanganana tetep hade sarta gede mangpaatna keur sakumna pihak boh warga boh pamarentah. Lingkungan anu bebas tina gratifikasi kalawan ajen inajen kajujuran, loyalitas turta komitmen ti saban pagawe jeung pingpinan kudu dilarapkeun di sakumna institusi, sangkan masyarakat nampa pangladen anu hade. Salah sahiji tarekah keur ngahontal eta target, Kementerian Tenaga Kerja narata zona integritas anu diwewogan ku lampah ngalarapkeun ajen inajen kajujuran, loyalitas turta komitmen ka balai latihan kerja di Indonesia. Irjen Kemnaker Republik Indonesia Irianto Simbolon ngeceskeun eta ketak dipaju di sababaraha balai latihan kerja nyaeta Belitung, Padang, Solo, Semarang, Turta Bandung. Irianto nandeskeun cangkingan eta predikat anu dicindekeun ku Kementerian Pan RB teh gumantung kana tekad kasayagaan ASN turta kepala BLK. Ari anu dipenten dina pamasrahan predikat zona integritas bebas tina korupsi teh nyaeta taya pasualan dina prak-prakan ngokolakeun keuangan, inovasi dina program satuan kerja, sarta gede mangpaatna keur sakumna pihak boh masyarakat boh pamarentah. Antara lain ya, tidak ada masalah di dalam tata kelola keuangan. Nah ini nih, karena kan analognya wilayah bebas korupsi itu ya berarti pengelolaan keuangannya ya dia bersih, tidak ada yang macam-macam aneh-aneh. Terus yang kedua, ya satuan kerja itu mempunyai inovasi-inovasi. Jadi pengembangan-pengembangan yang baru di dalam program-programnya. Kemudian yang ketiga, itu semua pegawai 100% mendukung. Sejeroning itu, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung Aan Subhan nembrakeun, saban tauna rata-rata di BBPLK Bandung meh 3.500-an dilatih di eta tempat turta 72% langsung digawe di pausahaan. Nalika sesalad COVID-19, pihakna ukur nataharkeun 44 paket rukun gawe jeung pausahaan atau industri. Tapi dina tahun 2021 pihakna miharep jumlahna bakal normal deui nyaeta 154 paket rukun gawe jeung industri. Kukituna jeung lengan zona integritas dipiharep moal ngunyangkeun pangladen anu ngandung gratifikasi dina pelatihan di BBPLK Bandung. Ini sekitar 3.500 orang. Paketnya ya, kalau jadi bilang paket 154 kalau nggak salah, 154 paket untuk tahun ini. Gitu. Saya sih berharap bahwa dengan adanya zona integritas ini, kita bisa melayani masyarakat dengan baik, terutama masyarakat yang ada di Jawa Barat juga, dan juga masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya pelayanan itu berbaukan gratifikasi gitu. Jadi pelayanan baik. Jadi untuk siswa-siswa pelatihan juga, kalau memang mereka kita masuk untuk bisa dilatih gitu. Ayeuna di Indonesia kakara balai latihan kerja di Cikolelembang anu nyangking predikat reformasi birokrasi bebas tina korupsi ti Kemenpan RB. Pihak Kemenaker optimis dina tahun 2021 BBPLK Bandung kasinugrahan eta predikat. Budi Hartati, Bandung TV.